Ya umat kepung. Aduh yang kedua itu sekolah swasta. Sekolah swasta itu buka surat 461 sekolah swasta, pendidikan swasta. Di sini saya hendak menanya yang menteri, apakah tindakan yang diambil untuk sekolah-sekolah swasta yang menghadapi kesusahan yang ditutup? Misalnya sekolah Inai, Sri Inai di Jalan Ulu Klang, Ampang. Sekolah Inai di Ampang akan ditutup karena kekurangan enrollment, tidak cukup pelajar. Dan pada 14 November, pihak itu pengurus sudah menghantar surat kepada ibu bapa dan juga guru-guru agar sekolah ini akan ditutup. Dan ini bermakna guru-guru yang masih ada di sekolah itu dan pelajar-pelajar lebih 100 yang berada di sekolah itu akan menghadapi kesusahan. Dan apakah langkah-langkah yang biasa diambil oleh pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah seumpama ini? Dan di sini saya berharap Yang Berhormat boleh memberitahu kepada Dewan Yang Mulia ini, bilangan sekolah swasta rendah ataupun sekolah menengah swasta di negara ini, dan apakah keadaannya untuk sekolah-sekolah ini, dan apakah bilangan yang akan menghadapi itu masalah yang serupa dengan Sri Inai Ampang. Dan ini memang satu perkara yang perlu kita menyelesaikan, kerana dasar kita ialah menggalakkan sekolah-sekolah swasta di negara ini selain daripada sekolah itu kerajaan. Dan satu perkara lagi untuk ini mengenai masalah ICT di sekolah, ICT di sekolah. Menurut itu hasrat pengurusan kementeriannya ialah untuk membolehkan ICT ini digunakan dengan itu meluas di dan mantap dan mengembangkan sistem jaringan dan rangkaian komunikasi untuk meningkatkan kecekapan pengumpulan dan penyebaran maklumat dalam sistem pengurusan dan pendidikan negara. Di sini saya hendak tanya Yang Berhormat, setakat mana kita berjaya untuk mengadakan ICT di sekolah? Walaupun kita ada smart school, smart school itu yang mendapat 5 bintang tu hanya 88. Dan saya diberitahu bahawa pada tahun 2010 semua hampir 10,000 sekolah di negara ini akan menjadi sekolah bestari. Dan kalau sekarang hanya 88 sekolah mendapat 5 bintang, macam mana kita membolehkan hampir lebih 9,000 sekolah itu mendapat 5 bintang? Ini memang satu soalan yang pokok. Dan ditambah pula kita nak adakan cluster school. Cluster school. Dan di sini pihak saya berharap Yang Berhormat dapat itu memberitahu bagaimana kita dapat itu
melaksanakan dengan jayanya ICT di negara ini. Dan ini memang perlu. Dan saya pun dapat itu nampak begitu banyak wang yang diperuntukkan untuk ICT. Dan pemantauannya memang perlu, dan setakat mana kita dapat memantau semua ini. Dan yang pertama, ICT resources. Macam mana itu sumber ICT ini dapat dipilih, siapa yang pilih, sama ada kementerian sendiri ataupun guru-guru. So, itu ICT resources ini bagi itu pelajar-pelajar, dan setakat mana kita berjaya menggunakan itu sumber, idea dan konsep ni dalam animation, video, sound dan hyperlinks dan sebagainya. Dan di selain daripada sumber ICT, macam mana kita dapat itu adakan itu pengajaran dan pembelajaran di ICT dengan berkesan. Apakah peranan guru di dalam penggunaan ICT di dalam pembelajaran dan dalam pengajaran ini? Dan, supaya kita semua tahulah setakat mana kita berjaya. Dan mengenai linkages, school linkages, setakat mana kita dapat itu dengan berkesan mengadakan itu jaringan antara sekolah-sekolah. Dan kerana ini penting, kerana bukan saja kita dalam sekolah sendiri, jaringan itu mesti diadakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kerana tidak semua sekolah tidak serupa, dan dengan adanya itu jaringan ini, memang pelajar-pelajar boleh belajar daripada itu kelebihan-kelebihan sekolah-sekolah yang lain. Dan di sinilah saya berharap Yang Berhormat dapat itu menerangkan asar dan pembangunan ICT di Malaysia. Sebab kita lebih 10 tahun dah kita mengadakan ICT di Malaysia. Di dalam satu dekad ini, setakat mana asar dan pembangunan itu ICT di Malaysia ini berjaya.